elak untuk melaga-lagakan saya dengan sahabat saya Bintulu lah. Okey. Ya, yeah. Saya rasa Jabatan Immigration harus meminta maaf, memohon maaf kepada Yang Berhormat daripada Bintulu. Sebab beliau menteri yang pertama pada Julai lalu mendedahkan, Julai tahun lalu mendedahkan sindiket counter-setting ini. Ya, soalan saya, berita terkini semalam di Malaysia Kini mengatakan ada tiga sumber yang kata ada lagi tiga individu, tiga dalang yang belum ditangkap. Nama gelaran mereka Tok Yat, DK dan seorang lagi Adik. Jadi soalan saya, adakah kerajaan tahu identiti tiga individu ini dan mengapa mereka masih belum ditangkap? Sekian, terima kasih. Kepung tahu. Saya minta Kepung bagi tahu Malaysia Kini, bagi nama tu kepada kita, kita serahkan pada SPRM untuk tangkap. Ya. Itu lebih mudah. Dapatkan nama penuh dia. Okey. Sebutkan bukti kegiatan dia, saya serah. Saya bagi jaminan saya akan serah sendiri kepada SPRM. Okey. Jadi dalam parlimen kita tak boleh buat sweeping statement lah. Ya. Dia mesti ada, kita ada tanggungjawab, kita juga ada pertanggungjawaban. Okey. Yang kedua, elak untuk melaga-lagakan saya dengan sahabat saya Bintulu lah. Okey. Kami kerja sebagai satu pasukan, cukup harmoni. Ya, dia tegur saya tegur dia, dia kritik saya kritik dia. Itu lumrah perbezaan. Okey. Soal counter setting ni Kepung, bukan berlaku ketika Bintulu tegur aja. Ini penyakit lama sebenarnya. Jadi yang paling penting bukan kita cakap tentang penyakit dan masalah. Ya. Bagaimana kita cari solution terhadap masalah itu. Itu paling penting. Semangat kami sekarang di KDN ke arah itu. Terima kasih.